Perlombaan layang-layang kali ini digelar berbeda dibanding biasanya. Kali ini, lomba layang-layang digelar secara virtual di kawasan pariwisata Sanur Denpasar. Dengan tema Celepuk PS Kupu-Kupu, lomba layang-layang virtual ini digelar bertujuan untuk menghibur masyarakat dan membangkitkan kreativitas pemuda sekaligus mempromosikan pariwisata Bali. Nomor 34, sepertinya kehilangan sinyal Ghibli, pantau layangannya anteng sekali terbang Ghibli. Lomba layang-layang virtual ini diikuti sebanyak 380 peserta dari Bali, Lombok hingga Sulawesi Utara. Dalam perlombaan ini, para peserta cukup menaikkan layang-layang dari halaman rumah. Selanjutnya, para juri akan menilai penggunaan aplikasi Zoom. Ada 145 peserta dari seluruh Bali dan sekarang ada 380 peserta yang diikuti oleh seluruh kabupaten di Bali. Nyebrang ke Penida, ke Lembongan, ke Ceningan, nyebrang lagi ke Lombok sampai Sulawesi Utara juga ada peserta yang ikut dan ikut mereka menerbangkan secara virtual dari rumah mereka dan lingkungan rumah mereka. Saya ingin dari layang-layang yang super indah ini bisa menjadi media promosi kebangkitan pariwisata Bali. Perlombaan ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya perlombaan serupa berhasil digelar. Perlombaan ini sekaligus meningkatkan kreativitas muda-mudi di Bali. Komang Suarbawo, Kompas Dewata.